di Yepos, Sibu.com dengan Mangke. Hari ini kita akan melihat cara melipat tanja atau jenis tanja yang akan dilipat oleh pembicara kita di gelaran pekan adat Nusantara. Tanja ini permisa masing-masing daerah mempunyai ciri khas masing-masing dan itu akan dibuat lipatan-lipatan cara-cara melipat tanja. Mari kita lihat. Mereka kayak seperti itu. Karena pembuatannya juga nanti saya cek-cekkan cara pembuatannya. Itu memang khusus ada tanda yang disipatkan sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai kebutuhan. Kira-kira begitu. Sebenarnya itulah yang muatan budaya lokalnya itu sebenarnya. Nah. Oke, kalau ada yang ini kita persilakan untuk ke muka. Baik-baik untuk teman-teman boleh merapat ke panggung untuk melihat gimana proses melipat tanjak itu sendiri. Satu syarat untuk membuat tanjak. Boleh teman-teman ngaji bersama. Jadi kayaknya seperti ini. Jadi dia mempunyai keliling motif. Nah, sementara mempunyai motif yang keliling dan di setiap sudut itu mempunyai motif kepala. Itu yang dinamakan motif kepala. Ini tanjak pak ya? Nah, ini untuk tanjak. Jadi semuanya tanjak itu ada persyaratannya memang mempunyai motif setiap sudut sisinya dan setiap sudut itu mempunyai motif kepala. Pelaksanaan pelipatan tanja podang. Cewek. Oke, hadap sini deh, hadap sini ya.
Nah, ini adalah pemirsa salah satu mahasiswa atau siswa mencoba melipat tanjak ke podang. Iya. Coba. Mencoba melipat tanjak podang. Podang ya? Iya. Podang. Nah. Kita ulang lagi. Kita ulang ya. Mungkin yang mau di video ini boleh. Oke, Bu ya. Nah, ini mulai dipraktekkan, teman-teman. Terima kasih ini kita sudah tunggu dulu, Pak. Iya. Aku ini mau lurus ya. Tiga dua peserta mengikuti teknik melipat tanjak jenis ryoku ini bang nah ini ada lagi pemirsa salah satu pengunjung juga dan mencoba ini dari mahasiswa kayaknya kita akan sertakan dulu bijinya bakal menjadi motif kepala. Jadi motif kepala nanti menjadi motif di sini. Oke. Nah jadi tahap pertama kita ambil sisi yang sebelah kanan. Jadi kita kain yang atas dilipat sebesar 3 jari sampai bertemu di motif kepala seperti ini. Oke, di bagian kanan atas dilipat sekitar 3 ruas jari untuk membentuk pola bagian atas dari sini. Bagus, ini kalau agak besar sedikit. Sumber kita Pak Agus dari Batik Jogja Palembang yang melakukan atau membimbing cara melipat tanjak ke podang. Jika memang berkenalan dengan salah, jadi untuk melihat lagi sisi sebelah, jadi lipat dengan lebar seperti itu juga. Sama seperti itu, namun ke semua kain dilipat. Kalau nanti yang pertama cuma satu lapisnya kain, yang kedua ini kedua lapisnya itu ikut dilipat juga. Untuk ukuran juga sama, kurang lebih 3 ruas jari. Terlalu panjang kan? Sedang dulu. Jadi setelah mendapatkan ini yang tidak terlipat di sisi belakang yang tidak terlipat, itu kita lipat ke belakang. Jadi seperti ini gambarnya. Kita ambil tindakannya seperti ini gambar. Harus sampai ditutupin di
ini sudah saya mendapatkan bahwa segitiga. Nah, ini adalah yang akan menjadi lutut kepala. Jadi tinggi dari lutut kepala itu tidak lebih dari 5 jari. Nanti seperti ini. Berarti seperti ini. Nah, cara melipatnya, cara pembagian melipatnya, ini dilipat sampai sejuru. Dibalik lagi sebesar ikatan kepala ya, seperti ini contohnya. Dibalik, nah ini lebar. Lebar ini ikatan untuk kepala. Sebenarnya ini sama kayak di dalam sebenarnya. Ini sebenarnya untuk kepala ya. Kita ulangi lagi. Boleh diulang lagi bagus. Sekali lagi bagus ya.
Jadi belum pakai. Oke, ambil. Taruh di sini. Ini ngisi lah. Isyarat itu simpul kiri dan kanan. Simpul kiri dan kanan. Jadi ada dua simpul. Simpul di sisi kiri ada simpul di kanan. Kita mulai dari simpul dan kanan. Baik, ini tarik yuk, itu kan ada skalanya yuk, tarik jadi setel itu tuh iya, dengkul tidak punya syarat. Ayo itu sesuai dengan dengkulnya ukurannya. Ayo besar dia. Kan. Kepodang nih. Ini sanjak kepodang.
Panjak ke Podang dari Panjak Belanda. Nah. Yuk, yuk.